jalan santai guys nih. Ini nuansa merah putih. Nah ini dari ujung sana tuh banyak sekali guys. Cuman apakah kita kesana luar guys? Kita lihat saja. Tuh masih 79. Ya guys, ramai sekali tuh. Para ini guys tuh. Para apa? Pejalan kaki atau jalan santai. Oke. Kita masih di sini guys. Oke, kita ke bawah guys. Oke, kita ke bawah terus. Tuh, bagaimana situasi yang paling ujung dari jalan santai ini. Oke, tuh. Masih banyak guys. Oke guys, nah ini Dishub teman kita nih. Dishub. Ini dari Kim Room. Dari Kim Room. Ini dia kandang masa kecil. Ya, tuh Kim Room. Oke, tuh di belakang ada ambulan guys. Oke, kita lihat saja guys. Terus ikut guys. Terus keliling ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya Jelatip Channel. Pada kesempatan pagi ini hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, kita akan melaksanakan jalan santai keliling Pemkab Kantor Bandung Barat dan sekaligus kita akan senam bersama. Oke, selamat menonton dan semoga terhibur di Jelatip Channel. Oke, selamat menonton guys. Ini adalah Dishub. Dishub teh singkatan guys. Dinas Perhubungan guys. Oke. Yang mengatur lalu lintas guys. Oke, itu guys. Untuk saat ini masih guys. Keliling-keliling guys. Ini ada kalau semua luasan itu ada 76 hektar kalau tidak salah, 64 hektar. Nah, yang baru terbangun masih setengahnya. Ya, ini ada 40 hektaran lah. Dan kita keliling, guys. Keliling jalan santai. Oke, guys. Nah, ini kita sudah di sekitaran hutan kota, guys. Kita masih bergabung dengan Dinas Perhubungan. Mantap bos. Gas bro. Ya bos, ini teman kita guys tuh. Oh, iya bro, ini gas terus. Dishub, disukat singkatannya. 3 SD SMP ini singkatannya. Oke. Siap bro. Oke, kita di hutan kota guys. Kita menuju ke... Salam, saya Rahmat. Oke guys. Dibungan, bro. Oke guys. Pak Abang, Pak Mika. Oke guys, dan ini guys. Ini ribuan pegawai Pemkab Bandung Barat sampai mengular guys. Nah ini guys tuh banyak sekali guys yang ikut, banyak yang ikut serta dalam ini guys, acara ini. Oke. Masih ramai guys. Masih ramai guys. Masih di sekitaran hutan kota Pemkab Bandung Barat guys. Ini kantor BPBD guys, singkatan kene guys BPBD. Ini revolusi nasional mental guys. Siap, siap guys tuh. Saya dengan guys. Oke guys, tuh guys. Ini best friend guys. Oke. YouTuber, YouTuber mantap guys. Yeah. YouTuber internasional guys. Yeah. Dalam dan luar negeri. Oke okay, guys. Ini kita hampir berapa kilo ya? Sudah. Ada kalau dihitung ini udah 1100 langkah. Iya, oke. Oke, jadi 1200. Oke. Jadi tema nasional 2024 Nusantara Baru, Indonesia Maju. Mudah-mudahan bisa ke IKN kita ya. Amin. Oke, kita ke pusatnya nanti ke IKN. Siap.
Oke, kita dengan BPBD ya ini kaosnya BPBD. Campur ya. Oke, saya ini agak sedikit ini review. Oke. Hah? Oh, dinas perikanan. Oke, perikanan guys tuh. Ini masih BPBD guys. Ini oh, ini mah oh, BPBD itu ketinggalan ya di belakang ini. Gimana guys? Tentang nasionalisme. Oh jelas harus. Harus. NKRI harga mati. Harga mati. Terus kita juga sebagai pahlawan penyelamat bencana juga termasuk. Harus. Harus semangat. Semangat. Oke, Om Heri saya. Lanjutkan. Oke. Ini masih di hutan kota, guys. Hutan kota ini berfungsi sebagai oksigen kota yang ya setidaknya memberi oksigen yang baik dan kota. Dan di depan ada sesi pemotretan ya guys. Wah, ada musik di depan guys. Oke guys tuh, ini kita masih di depan hutan kota guys tuh. Kita agak sedikit kencangin jalan kita. Dan ini ramai guys tuh. Ini nuansa hijau guys. Ini sedang ini Kahuripan Cipongkor guys. Terus Curug Malila dan ini bentangan sedang ramai guys tuh. Oke. Ramai sekali guys. Ramai sekali. Dan kita hampir menuju ini guys ke alun-alun atau ke Plaza Mekarsari tempat upacara guys. Oke. Dan ini ramai guys tuh. Nuansa merah putih yang peserta kenakan adalah membawa kita menuju merah berani, putih suci guys. Ini 79. 79 itu adalah Indonesia sekarang sudah memasuki 79. Jadi sesuai tema Nusantara Baru Indonesia Maju guys. Oke, masih banyak guys. Di depan juga di belakang guys. Oke, di belakang juga masih guys. Oke, agak sedikit kita percepat guys. Karena kulkas TV dan mobil sebagai door prize menanti guys. Ibu Hindun, gimana lingkungan hidup di dalam menyikapi kemerdekaan ini? Capek, kita harus semangat. Semangat. Oke. Oke. Oke, kita langsung agak percepat guys. Oke, tuh. Oke guys. 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 Kai. Oke. Ini adalah pemain drum band guys. Dari kalau dilihat dari itu ada stick. Sticknya stick. Stick on pit. Oh. Jadi stick arah. Oke tuh, ramai sekali guys. Dan guys. Oke. Nah, ini ramai sekali guys tuh. Ramai sekali guys. Oke, seramai-ramainya. Ini nuansa merah putih guys. Nuansa merah putih sampai ke arah sana guys tuh. Wah, ini teman-teman kita ramai gitu. Oke, ramai sekali guys tuh. Halo. Oke guys, semangat guys. Semangat 45 guys. Oke, tuh ramai sekali guys tuh. Kita hampir sampai menuju ke alun-alun guys. Oke. Dan ini ramai sekali guys. Coba lihat di belakang juga ramai itu. Oke guys, gimana bos? Wah, luar biasa. Luar biasa. Sukses, merdeka. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Maju 79 guys. Iya. 80. 21 menuju Indonesia Emas. Oke. Oke. Bro, lanjut, Bang. Oke, lanjut. Oke guys tuh, kita masih sekitaran Masjid Agung Asyidik guys. Ini hari Jumat. Besok kita akan merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke 79 guys. Ayo guys kita guys. Ini bagus untuk jantung kita, kesehatan kita, dan kita terus olahraga setiap saat agar tubuh kita sehat. Jasmani dan rohani harus kita seimbang guys. Oke guys.
Ini di sekitaran sini guys, untuk lomba-lomba, untuk gerak jalan. Nanti ada senam juga di sana. Kalau senam dipusatkan nanti di sekitaran lapangan Plaza Mekarsari guys. Oke guys, ramai sekali guys. Ramai sekali guys. Ini ya, kacamata 10 ribuan guys. Oke. Oke bos, gimana bos? Sehat? Oke. Oke, kita hampir sudah sampai ke parkiran Masjid Asidik, di mana start dan finish. Dan ini kita sudah sampai. Dan di atas sana adalah lapang di mana besok akan dilaksanakan upacara proklamasi. Oke, guys. Oke, sukses. Mantap, mantap. Sukses. Oke. Kita sudah lumayan high, guys. Gimana? Ya, oke. Luar biasa. Luar biasa, mantap. Gimana untuk kemerdekaan kita ini? Kita jaga keutuhan NKRI. Oke. Selamat ulang tahun. Oke, ke-79, guys. Oke. Nah, ini Pak Seklis nih. Gimana Pak Seklis lumayannya? Aduh, ayo. Gimana, guys? Oke, ini. Sampai review keliling-keliling. Enak, jalan santai. Santai sana. Keliling-keliling. Saya di sini, enggak tahu ke sana. Enggak, langsung saya dari kantor langsung sana. Oke okay, guys. Tadi kali ini tadi. Tuh guys tuh. Ini baru datang guys tuh. Oke, siap kita absen dulu. Kita sarapan pagi untuk kesehatan kita. Ini di parkiran halaman Masjid Agung Asyidik guys. Ini tampak peserta dari semua dinas instansi OPD. OPD kita masih singkatan guys, organisasi perangkat daerah. Dan juga dari umum warga Bandung Barat yang memeriahkan hari ini. Oke, ramai sekali guys. Oh, ramai sekali dan ini masih ramai guys. Dan saat ini juga akan dilangsungkan berbagai macam door prize, hiburan dan lain sebagainya guys. Ini ramai sekali nuansa merah putih yang mereka pakai sebagai petanda bahwa kita sudah merdeka 79 tahun guys. Oke, dan di belakang juga masih banyak yang belum datang ke sini guys. Oke. Perlahan tapi pasti peserta ini juga ramai guys. Oke. Main lah hebat lah itu. Oke okay, guys. Oke. Okay. Ini juga guys tuh rame. Jebre. Oke guys. Aduh, ruas sih Bu. Aduh, rame sekali guys. Oke, okay, kita spill ke sebelah sana. Guys, ini hari ini apa saja yang akan di itu? Dilangsungkan? Ada arahan dari Pak PJ. Pak PJ. Door prize ada. Door prize. Acara esok hari kita akan ada karnaval sama acara paginya. Karnaval sudah siap ya, guys? Sudah siap. Okay. Kita lihat ke sana, guys. Boleh. Oke, okay, guys. Nah, ini kita wawancara, guys. Bagaimana hari ini? Sehat? Mantap sekali. Mantap. Lumayan keliling kota. Oke. Okay. Oh, keliling kota kita. Oke. Okay. Oke, okay. Alhamdulillah. Mantap sehat. Ringan benar. Tinggal kopinya mana kok? Oke, okay, ada sana. Ayo. Gratis. Saya lihat dulu ya. Oke, okay, ramai itu guys tuh. Ramai sekali guys. Nuansa ramai sekali guys. Mantap guys. Oke okay, guys. Ramai sekali guys. Ini di sekitaran ini ada bazar gelar produk guys tuh. UMKM dan festival jajanan tradisional guys. Oke, ini ada juga tukang-tukang jualan. Kita sepil ke dalam, guys. Bagaimana di dalam juga ramai. Penjual dan pembeli.
terus ke arah ini. Ini juga ada bazar. Ramai sekali bazar-bazar nih. Terus ada UMKM. Dan ini ramai sekali guys. Untuk pagi ini hari Jumat guys. Dan berdesak-desakan ya. Ini produknya juga UMKM sih. Ramai sekali para ini guys, pegiat-pegiat UMKM juga berjualan di sini guys. Kita ramai sekali guys untuk Agustus tahun ini guys. Ramai sekali guys tuh, untuk di kiri, di kanan ramai sekali guys. Oke. Madu ya. Oke, sip, mantep tuh, mantep. Oh, berbagai macam gitu. Oke, siap guys. Ramai ini juga ada wayang golek tuh. Ini ada wayang golek, tumaritis. Tuh, ramai. Oke, guys. Ada yang dibelanjain, ada yang tidak kan gitu. Ramai guys. Semua seluruh UMKM. Okay. Semua lapaknya itu sekarang masuk didaftarkan penjual, dan sekarang sudah terdaftar di beli ramai sekali di aplikasi ini. Jadi sudah ini juga penjual ramai sekali ini sistem jadi gimana bos? Gimana bos? Pakai QRIS guys. QRIS ramai sekali. Terus ini juga dari ramai sekali bos. Di sini juga yang dimakan Dekranas dan juga kita masukkan juga. Nah, jadi nanti seluruh ASN sekarang tidak usah susah-susah lagi setiap bulannya untuk berbelanja. Nah, nanti apakah ada pasar seperti ini ataupun tidak sana, ada acara pasar seperti ini, tetap ASN bisa. Seperti, jadi lebih praktis ya Pak ya? Seperti Tokopedia-nya. Iya, karena sekarang memang era digitalisasi, Jawa Bandung Barat juga punya semua ikan. Luar biasa, ya, baik, ya. Ya, mengadu ramai sekali cireng. Ada sirup berbagai macam guys. Mantap sekali. Ada dia di masjid. Ya batur ke di masjid. Ramai sekali para penjual, pembeli, ramai sekali sampai jalan juga dipadati guys. Wah, ini guys untuk para ibu-ibu yang ikut senam juga ikut menikmati acara ini guys. Oke, kita kembali keluar karena di dalam pengap guys. Dan kita spill juga stan-stan yang lainnya guys. Ini juga ada stan Bank BJB guys. Ini ada stan Bank BJB. Nah, segala macam kebutuhan ini sekarang ada pakai Digi ya. Oke, ini stan BJB guys. Dan ini promosi bersama guys Sentra Depisa. Dan ini depot inflasi guys. Ini ada minyak-minyak. Dan ini kosong kan. Dan ini semuanya dari sana juga semua guys. Para pedagang yang biasa mangkal di sekitaran Masjid Agung Asidik. Oke. Ini saja yang bisa saya sepil guys. Dan ramai sekali untuk pagi ini. Mantap sekali dan ini kondisi saat ini di sekitaran pacar gelar UMKM.
Dari mulai jajanan sampai kan emas, batangan juga di sini ada. Ada marangi juga, ada sate, ada banyak sekali guys. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ini, sampai hari Minggu pasti rame marangi sate di sini ada. Oke, itu makanan-makanan juga. Bawa ini atau bawa? Udah? Oh, sok setel aku dan. Oke, siap. Hah? Aikadis? Ada. Pak Ari, eta di mana ya lahangnya? Di mah upami anu asli mah di Salem Lapang. Daerah mana nih? Kalbet Desa Bojongkoneng. Oh, Bojongkoneng. Oh, Bojongkoneng. Iya sih atuh pamumpang manawi sok atuh. Keliling-kelilingnya. Ya sih teman nun. Siap mah nun. Dagangna teh nyambung. Acara di Oke okay guys, saya dengan Pak Cucu nih. Oke. Okay. Dan saya akan kembali ke kantor. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.